Jumpa lagi bersama saya di Dapur Gerice dengan semua wanita cantik dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Hari ini kita akan buat bolu pandan kukus. Ini enak banget, ini harum banget, wajib dicoba. Oke, mau tahu cara buatnya seperti apa? Ikutin saya, kita masak bersama. Jangan lupa kasih like, subscribe, komennya ya sebelum kita buat kuenya. 5 lembar daun suci, 10 lembar daun pandan. Sekarang kita akan haluskan mengambil sarinya. Pandan 10 lembar dan 5 daun suci sudah saya blender dan ambil sarinya. Ini satu saset 65 ml santan instan. Saya tambah dengan sari daun pandan. Kita bikin sampai 225 ml. Ya, nih 225. Ini warnanya agak pucat. Saya pakai sedikit pewarna makanan. Ini ya, yang rasa pandan. Sekarang kita pakai 175 gram gula pasir, masak. Masukin sedikit garam, setengah sendok teh saja. Ya, sekarang kita masak sampai gulanya larut. Ya, gulanya sudah larut. Sekarang kita angkat dan kita dinginkan. 250 gram tepung terigu, saya pakai protein sedang, segitiga biru. Akan saya saring. Sementara pandan didinginkan, kita akan kocok 2 kuning telur, 30 gram gula pasir, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh soda kue.
sekarang saya akan masukin santan padannya, kemudian sedikit-sedikit dengan tepung terigu. Semua sudah tercampur rata. Sekarang kita matikan mixer, masukkan 75 ml minyak goreng. Ya. Sekarang kita campur pakai speed yang paling rendah, supaya adonan tercampur rata. Adonan sudah tercampur rata, sekarang kita akan cetak.
mendidih, sekarang kita kukus. Ya, kita kukus sampai 15 menit. Sudah 15 menit, sekarang kita angkat dulu Rita. Wow, hasilnya sangat cantik. Kita angkat dulu. Kita angkat dulu. Ya, ibu-ibu cantik, inilah hasilnya bulu kukus pandan. Bulu pandan ini harum banget. Nanti kita akan coba rasanya seperti apa. Ini cantik banget. Kita keluarin dulu. Ini masih panas. Mengembang sempurna. Ya, saya akan rasa dulu. Ini cocok untuk ngopi. Ini empuk banget. Ini enak banget, nggak terlalu manis, manisnya pas. Wajib dicoba. Ibu-ibu cantik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa kasih like, subscribe, komen. Tekan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan menu-menu terbaru dari Dapur Gereja. Sampai jumpa lagi di menu berikutnya bersama Dapur Gereja. God bless you and bye.